anak. Menurut kamu gimana, Bel, pas mereka udah punya Kala? Berbeda lagi ya? Lebih beda lagi sih, lebih kayak... Lebih kita semua jadi lebih menerima, apalagi Kala lucu banget kan, gemes banget. Iya. Gue baru lihat fotonya. Gemes. Menurut teman-teman, Kala itu lebih mirip bapak, papinya atau mamanya? Kalau waktu lahir sih Dito banget. Tapi makin kesini, Ayu banget sih. Tapi masih lumayan Ayu sih. Masih lumayan Ayu. Tapi Ayu dikit banget. Tapi kan kita berdua mirip. Kita berdua tuh jodoh sama, mirip kan? Gitu loh. Cocok kan? Banget sih. Bede banget sih. Oke. Gak banget ya, aku mirip. Iya. Dito mau dibilang jodoh mirip? Iya. Pengen banget deh. Oke, Kala pengennya nambah adek umur berapa? Kita baru bahas di mobil ya, Dito. Kayaknya 4 atau 5 kali. Betul. 4 tahun atau 5 tahun. Atau 6 tahun, atau di atasnya lah. Kenapa? Pengen puas-puasin dulu? Bukan puas-puasin sih, cuman kayak... Ya buat kita berdua kan kita juga masih anak-anak ya. Jadi kita masih ngeraba-raba nih, maksudnya ya ngelahirinnya ternyata gampang tapi ngedidiknya gitu kan. Iya. Belum tentu semudah itu. Terus sama uang sekolah, Bu. Oh iya betul. Iya kan? Tapi rezeki mah pasti ada. Yes, anak ada. Amin. Alhamdulillah insya Allah. Tapi kalau ngomongin soal usia, berarti di geng lu janjian baru lu doang yang menikah? Iya benar. Ya. Beneran. Di geng SMA kita cuman... Dan aku orang yang... Yang gak mungkin pertama kayaknya ngelahirin. Maksudnya... Apa ya? Ya tapi Ayu udah suka sama anak, lu udah suka sama anak kecil dari dulu. Iya, maksudnya bayi tuh kayak gitu. Cuman gak nyangka maksudnya lu pertama kali punya anak. Yes, benar. Tapi biasanya tuh jadi virus loh. Langsung dia ngelihat. Emang. Jadi emang. Ada percaya diri tambah juga ya. Oh iya, dia juga bisa. Gue juga deh. Dia gitu. Aja udah lolos audisi ya kan. Bisa ada punya anak. Itu temen yang lain audisi ya besok. Tapi senang. Berarti geng lu geng dia juga, geng dia geng lu juga. Sama, iya, sama satu SMA. SMA mana sih kalau itu? 82. 82, oh gaul. Gaul. Aduh Bella, seneng banget lo udah mau mampir ke rumah Dada aja, thank you banget. Iya, terima kasih banyak banget. Nih, menembus kemacetan Jakarta buat lu berdua. Macet banget sih, sumpah. Yeah, yeah. Asli. Kapan-kapan kalau ngumpul sama teman-temannya pakai MC kali biar seru. Gila ya, fotografer tiga. Sosialita gitu. Kita aja cuma arisan. Kita cuma arisan pakai home band loh. Pakai penonton lagi kan? Ada arisan gope yang bayarnya berantem mulu. Kenapa sekarang sih bayarnya kenapa sekarang? Dan nanti kita akan kembali sesaat lagi aja, jangan kemana-mana. Lebih ada aja. Apa aja.